Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ismayanti, mahasiswa program studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang mineral mikro. Mineral mikro atau sering disebut trace mineral merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, walaupun diperlukan dalam jumlah kadar kecil, fungsinya tetaplah besar untuk fungsi sistem tubuh. Yang pertama, zat besi. Zat besi mungkin mineral mikro yang paling sering Anda dengar. Nah, zat besi berperan penting karena diperlukan dalam produksi hemoglobin yang merupakan bagian dalam sel darah. Selain itu, zat besi juga menjadi komponen penting pada otot serta berkontribusi dalam pembentukan hormon di tubuh. Walau dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, banyak orang yang mengalami kekurangan atau defisiensi zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya ada zinc atau zinc. Sebanyak sekali ini fungsi mineral mikro zinc dalam keberlangsungan kesehatan. Beberapa fungsi zinc tersebut yakni berperan dalam proses ekspresi gen, reaksi enzimatik, serta penyembuhan luka. Selain itu, mineral mikro ini juga berperan dalam sintesis DNA, pertumbuhan dan perkembangan sel, serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya ada yodium. Yodium merupakan mineral mikro yang umum ditemukan di garam dapur. Mineral gas ini dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid berperan dalam beragam fungsi tubuh, sistem seperti sistem imun, kesehatan tulang, dan perkembangan sistem saraf pusat. Selanjutnya ada mangan. Nah, mangan dibutuhkan dalam beberapa sistem tubuh seperti fungsi otak, sistem saraf, dan banyak sistem enzim. Sebanyak 20% mineral mikro ini sudah tersimpan di ginjal, hati, pankreas, dan tulang. Sementara itu, sebagian lagi bisa Anda dapatkan dari makanan sehat. Selanjutnya, fluor. Nah, Anda mungkin sudah sering nih mendengar pasta gigi berfluor. Memang tak salah, salah satu manfaat mineral ini yakni mencegah kerusakan gigi. Serta sering diresepkan untuk penanganan karies gigi atau gigi berlubang. Kemudian, tembaga. Mengonsumsi tembaga memang terdengar tidak rusak. Namun, pada faktanya, mineral mikro ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit agar fungsi tubuh tetap bekerja. Beberapa fungsi tembaga, yakni berperan dalam produksi sel darah, memelihara sel saraf, serta menjaga sistem imun. Kemudian, kromium. Belum banyak informasi yang memadai mengenai fungsi kromium untuk tubuh. Nah, beberapa yang sudah diketahui yaitu untuk menaikkan sensitivitas insulin, serta meningkatkan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian, molibdenum. Nah, mineral mikro ini memang tidak terkenal dibanding kawan-kawannya seperti zat besi atau zinc. Padahal, molibdenum tetap diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Molibdenum berfungsi dalam aktivasi beberapa enzim, salah satunya enzim oksidase aldehide, membantu dalam pemecahan oksidase yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Kemudian yang terakhir ada selenium. Selenium adalah mineral mikro yang memainkan perannya pada fungsi kognitif, sistem imun, serta menjaga kesuburan pada pria dan wanita. Hanya itu, mineral ini juga diperlukan dalam metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA, serta melawan kerusakan oksidatif yang memicu pada penyakit. Baik teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.